Pemirsa, pondok pesantren Al Zaitun di demo ribuan warga Indramayu. Panji Gumilang pantang menyerah. Ia turun langsung mengawal anggotanya dan menempati barisan paling depan. Pak polisi jangan mengamankan kami, kami sudah aman. Amankan mereka. Amankan mereka. Di sini aman. Orang baik. Panji Gumilang sempat diminta polisi untuk tidak turun langsung dan berdiam saja di dalam lingkungan pondok pesantren Al Zaitun. Namun Panji Gumilang justru menolak dan mengatakan bahwa jangan mengamankan kami. Kami di sini Pancasilais dan aman. Saya hanya ingin melihat langsung siapa yang datang berdemo. Namun pihak polisi terus merayu Panji Gumilang agar tidak tinggal berdiri di hadapan para demonstran. Lalu Panji Gumilang mengatakan dan mengarahkan anggotanya untuk menggunakan IT agar merekam kejadian yang hari ini terjadi di pondok pesantren Al Zaitun. Diketahui bahwa para warga yang berdemo tergabung dalam forum Indramayu Menggugat atau FIM. Dalam sebuah informasi yang berhasil kami dapatkan, bahwa sekitar 3.000 warga yang dikerahkan FIM untuk berdemo hari ini. Ya. Pak polisi jangan mengamankan kami, kami sudah aman. Amankan mereka. Amankan mereka. Di sini aman. Orang baik-baik di sini. Pancasilais. Nasionalis. Jangan Pak polisi khawatir pada kami. Ya, Sior. Ya, salaman, salaman. Jangan khawatir. Kami nasionalis, kami Pancasilais, ini aset negara. Makanya tuh, kami percaya. Kami bukan mau mengamankan, kami mau nengok mereka siapa. Izin saya. Ura saya.